Jenis-jenis awan, episode 51 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua sehat ya. Oh iya, hari ini hari apa ya? Apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, betul. Iya, aku lagi senam pagi di depan rumahku. Teman-teman, ingat tidak pesan ibu yang harus kita lakukan ketika kita ada di luar rumah? Iya, benar. 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Walaupun hanya di depan rumah, kita harus tetap memakai masker. Karena aku sedang berolahraga, maskernya dilepas dulu. Lalu, M yang kedua adalah mencuci tangan. Setelah beraktivitas di luar rumah, kita harus selalu mencuci tangan kita. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ketika kita berada di luar rumah, ingat selalu untuk menjaga jarak dengan orang lain. Sekarang, yuk kita olahraga sama-sama. Kita akan melakukan gerakan senam ya. Pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Masing-masing 2 kali ya. 1, 2, 1, 2. Kemudian angkat kepala ke atas dan ke bawah. Masing-masing 2 kali juga. 1, 2, 1, 2. Selanjutnya, angkat satu tangan ke atas dan satu tangan di pinggang. Gerakan ke kanan dan kiri secara bergantian. 1, 2, 1, 2. Sekarang kita tukar tangan yang di atas dan kita gerakan ke arah sebaliknya. 1, 2, 1, 2. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dan gerakan ke kanan dan kiri. 1, 2, 1, 2. Setelah itu, lipat kedua tangan di belakang kepala dan gerakan kaki ke kanan dan kiri secara bergantian. 1, 2, 1, 2. Yeay, kalian semua bisa mengikuti gerakannya dengan baik kan? Wah, ada awan gelap yang menutupi matahari. Padahal tadi cukup cerah. Teman-teman masih ingat tidak jenis-jenis awan? Iya, betul. Ada awan sirus yang bentuknya tipis seperti serat-serat dan letaknya paling tinggi di langit. Lalu, ada awan kumulus yang terbentuk di tempat yang tidak terlalu tinggi. Tapi, kalian harus hati-hati ya, karena awan kumulus bisa berubah menjadi awan cumulonimbus, yaitu awan badai yang berwarna gelap dan sangat tebal. Teman-teman, karena cuaca mendung, kita masuk ke dalam yuk. Karena sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Tapi jangan lupa memakai masker ya. Langitnya mendung sekali. Sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Ya, kita tidak bisa main di luar rumah dong, Kak. Memangnya kamu sudah selesai belajar? Hehe, belum sih, Kak. Kalau begitu, aku belajar dulu deh. Aku mau membaca cerita. Kakak temani aku membaca ya. Boleh. Teman-teman, kita akan membaca cerita berjudul Hujan-Hujan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo Kak, kita baca bukunya. Hujan-hujan. Segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Burung merak bertanya, "Mengapa kau tidak menurunkan hujan? Aku akan menari untukmu." Ikan berkata, "Tolong turunkan hujan. Aku memerlukan air lebih banyak." Pak Tani meminta, "Tolong turunkan hujan. Aku akan menanam benih untuk panen berikutnya." Raju berkata, "Kalau kau turunkan hujan, aku akan melabuhkan perahu kertasku." Sang awan pun menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Burung merak membentangkan bulu ekornya yang cantik dan mulai menari. Kolam pun terisi penuh. Ikan merasa senang. Pak Tani mulai menanam benih. Piur, cebar-cebur. Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di genangan air. Sang awan membuat setiap orang gembira. Waktunya untuk berpindah tempat. Anak-anak melambaikan tangannya. Selesai. Kalau begitu, kakak mau bertanya nih. Kamu jawab ya. Oke, Kak. Siapa saja yang ada dalam cerita berjudul Hujan-Hujan tadi? Aku tahu. Teman-teman tahu juga kan jawabannya? Iya, betul. Di dalam cerita itu ada awan, burung merak, ikan, Pak Tani. Hebat, jawabanmu dan teman-teman di rumah betul. Sekarang pertanyaan kedua, di mana ceritanya terjadi? Cerita ini terjadi di padang rumput, kolam ikan, di sawah, dan di lapangan luas. Hebat, Intan. Hehe. Pertanyaan berikutnya, kapan ceritanya terjadi? Pasti jawabannya di siang hari. Betul kan, Kak? Iya, jawabannya betul. Masih ada lagi nih pertanyaannya. Siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Dan apa yang kamu sukai dari dia? Kalau aku sih suka dengan burung merak. Karena memiliki ekor yang cantik dan dia menari untuk awan. Kalau teman-teman suka dengan siapa? Apakah merak juga? Ikan? Pak Tani? Atau Raju? Kalian pilih ya jawabannya. Pertanyaan terakhir nih. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Aku suka ketika awan membuat setiap orang gembira. Karena awan membuat merak menari, ikan merasa senang, Pak Tani menanam benih, dan Raju bermain di genangan air bersama teman-temannya. Kamu dan teman-teman di rumah pintar-pintar deh. Semua pertanyaan berhasil dijawab. Nah, teman-teman, ceritakan kembali ya cerita berjudul Hujan-Hujan tadi kepada ayah atau ibu. Ceritakanlah dengan percaya diri dan santun. Teman-teman, kita tadi sudah membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Hujan-Hujan. Nah, sekarang kita akan menggambar dan menulis. Gambarlah hujan dan awan. Gambar di buku tugas kalian juga ya. Teman-teman, kita sudah mempelajari jenis-jenis awan. Sekarang kalian gambar lagi satu jenis awan yang kalian ketahui. Kemudian tulislah nama awan serta bentuk dari awan tersebut dengan melengkapi kalimat di bawahnya. Ini adalah awan titik-titik. Jika yang kalian gambar adalah awan sirus, maka tulis nama awan tersebut. Begitu juga jika yang kalian gambar adalah awan kumulus. Kalimat kedua yang harus dilengkapi adalah bentuknya seperti titik-titik. Apakah bentuk awannya tipis seperti permen kapas? Atau berbentuk seperti kembang kol? Kerjakan juga di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Bumi, hujan, genangan, air, matahari, sirus, kumulus, cerah, jas, gerimis. Hai teman-teman, sekarang kita belajar menemukan dua suku kata yuk. Contohnya, kata bumi memiliki dua suku kata yaitu bu dan mi. Nah, sekarang kita lihat kata-kata ini. Kata apa saja ya yang memiliki dua suku kata? Apakah hujan? Ya, hujan memiliki dua suku kata, yaitu hu dan jan. Apakah genangan memiliki dua suku kata? Tidak, genangan memiliki tiga suku kata, yaitu ge, nang, an. Lalu, apakah air memiliki dua suku kata? Ya, air memiliki dua suku kata, yaitu a dan ir. Apakah matahari memiliki dua suku kata? Tidak, matahari memiliki empat suku kata, yaitu ma, ta, ha, ri. Apakah sirus memiliki dua suku kata? Ya, sirus memiliki dua suku kata, yaitu si dan rus. Kemudian, apakah kumulus memiliki dua suku kata? Tidak, kumulus memiliki tiga suku kata, yaitu ku, mu, dan lus. Apakah cerah memiliki dua suku kata? Ya, cerah memiliki dua suku kata, yaitu ce dan rah. Selanjutnya, apakah jas memiliki dua suku kata? Tidak, jas hanya memiliki satu suku kata, yaitu jas. Dan terakhir, apakah gerimis memiliki dua suku kata? Tidak. Gerimis memiliki tiga suku kata, yaitu ge, ri, dan mis. Nah, setelah kalian menemukan dua suku kata tersebut, bacakanlah kata yang kalian temukan itu kepada ayah atau ibu. Bacalah dengan percaya diri dan santun ya. Satu, dua, tiga, empat. Teman-teman suka telur tidak? Sama dong, aku juga. karena telur mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah perkiraan dengan menggunakan telur, seperti yang dilakukan oleh temanku yang bernama Adit ini. Adit memperkirakan hasil pengurangan 54 dikurangi 21 adalah 30. Apakah perkiraan Adit masuk akal? Mengapa? Jika masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? 54 lebih dekat ke 50 dan 21 lebih dekat ke 20. Jadi, 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Wah, ternyata perkiraan Adit masuk akal. 54 dikurangi 21 sama dengan berapa ya, teman-teman? Pertama-tama kita kurangi satuannya dulu. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Setelah itu kurangi puluhannya ya. 50-an dikurang 20-an sama dengan 30-an. Hasilnya adalah 33. Nah, hasil perkiraan tadi adalah 30 dan hasil sebenarnya adalah 33. Jadi, hasil perkiraannya kurang 3 dari hasil sebenarnya. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya, teman-teman. Hasil pengurangan dari 87 dikurang 31 adalah 60. Apakah perkiraannya masuk akal? Mengapa? Jika masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Yuk kita hitung sama-sama. 87 lebih dekat ke 90 dan 31 lebih dekat ke 30. Jadi, 90 dikurang 30 sama dengan 60. Ternyata perkiraannya masuk akal. Nah, sekarang kita coba hitung jawaban sebenarnya dengan cara susun ke bawah ya. Berapakah hasil dari 87 dikurangi 31? Caranya, kita kurangi satuannya terlebih dahulu ya. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian, kita kurangi puluhannya ya. Lalu, 80-an dikurang 30-an sama dengan 50-an. Jadi, 87 dikurangi 31 sama dengan 56. Nah, hasil perkiraan tadi adalah 60 dan hasil sebenarnya adalah 56. Jadi, hasil perkiraannya lebih 4 dari hasil sebenarnya. Teman-teman, coba perhatikan papan mana yang lebih panjang. Apakah papan ungu atau papan merah? Iya, papan merah lebih panjang dari papan ungu. Atau papan ungu lebih pendek dari papan merah. Sekarang, yuk kita belajar bersama temanku Ali dan Bima yang sedang membandingkan dua atau lebih benda dengan lebih panjang dan lebih pendek. Pita merah adalah yang terpendek. Ya, saya setuju. Yang mana yang terpanjang? Pita biru yang terpanjang. Bukan, pita hijau yang terpanjang. Jadi, pita mana yang terpanjang? Nah, kita bisa mencari tahu dengan menggunakan garis mula. Meletakkan ujung pita pada garis mula dapat menolongmu untuk melihat mana yang terpanjang. Nah, sekarang kita bisa melihat pita mana yang terpendek dan terpanjang. Pita manakah yang terpanjang? Ya, betul. Yang terpanjang adalah pita berwarna hijau. Lalu, pita mana yang terpendek? Iya, pita berwarna merah adalah pita yang paling pendek. Daripada pita berwarna oranye, biru, kuning, dan hijau. Sekarang kamu bisa melihat bahwa pita merah adalah pita yang terpendek. Dan pita berwarna hijau adalah yang terpanjang. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Kalau begitu, kalian jawab soal berikut ini ya. Spatula atau sendok memasak diukur menggunakan klip kertas. Mana yang lebih panjang? Spatula 1 atau 2? Dan berapa panjang spatula jika dihitung menggunakan klip kertas? Tulis jawaban kalian di buku tugas ya. Teman-teman, hari ini pelajaran kita seru sekali ya. Jangan lupa berterima kasih pada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar ya. Dan isilah lembar refleksinya. Sampai jumpa besok, teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita belajar tentang jenis-jenis awan, membaca cerita berjudul Hujan-Hujan, menulis kosakata, memperkirakan hasil pengurangan dua bilangan, dan membandingkan dua atau lebih objek dengan lebih panjang dan lebih pendek. Sampai jumpa besok, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.